Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiano Slash. Oke, pada edisi review sound sample kita pada kali ini, kita akan mendengarkan untuk sound sample dari sebuah pick up humbucker Zebra. Jadinya ini adalah pick up yang sering digunakan di pick up PRS SE standar, yang sering digunakan di gitar PRS SE standar made in Indonesia, biasanya sering menggunakan pickup ini. Jadi ini adalah pickup Zebra original yang sering digunakan pada gitar PRS SE standar, oke? Okay? Yang jelas ini saya bilang ini adalah pickup original standarnya dari gitar PRS SE, oke? Okay? Jadinya di sini sudah saya pasang di gitar LTD di sini dengan wiring standar pada umumnya di sini. Oke, okay? Jadi kita di sini akan mendengarkan perbedaan antara suara yang dihasilkan dari pickup pada bagian bridge dan juga neck di sini, dan juga kita akan mendengarkan dari kedua pickup ini juga, oke, okay, dengan bantuan switch di sini. Oke, okay, langsung saja kita akan coba mendengarkan dari sound clean-nya terlebih dahulu, kemudian kita akan coba mendengarkan untuk sound distorsinya. Oke, okay, daripada perpanjang lebar, langsung saja ya. Oke, okay, sebelum di sini saya jelaskan untuk tuningnya di sini, saya menggunakan tuning drop C pada gitar ini. Oke, okay, langsung saja.
Oke guys, gimana tadi untuk sound clean-nya secara overall? Oke banget ya, untuk pickup dari pickup Zebra yang sering digunakan di gitar PRS SE standar. Jadinya di sini sudah kalian bisa bandingkan untuk perbedaan suara antara pickup pada bagian bridge sama neck, atau juga pickup kedua ini dimainkan bersama-sama. Oke, selanjutnya di sini kita langsung saja akan mendengarkan untuk sound sample dari sound distorsi pada pickup humbucker Zebra. Kita langsung saja dengarkan bersama-sama dengan sound distorsi. Check this out.
gimana untuk sound distorsinya tadi? Secara overall kalian bisa bedakan ya untuk perbedaan suara dari pick up Humbucker Zebra, dari pick up untuk bridge-nya sama neck-nya, dan juga dari kedua pick up ini, dari bridge sama neck, kalian bisa temukan perbedaan suaranya di sound distorsi. Jadinya semua itu untuk pengaturan mana yang kalian butuhkan, antara pick up bridge atau yang neck, itu tergantung dari kalian, itu selera kalian, tergantung genre style musik kalian. Jadinya kira-kira seperti itu untuk sound sample dari pick up Humbucker Zebra yang sering digunakan pada gitar merek PRSSE standar yang biasanya digunakan di PRS Made in Indonesia ya. Jadi ini pickup original, oke? Cukup sekian untuk review sound sample kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.